lihat benar kan dia operasi plastik. Coba kita lihat ini ya TikToknya Gina Tun. Dia jawab tuh komentar netizen yang berikut ini. Coba kita lihat. Mana TikToknya? Error ya TikToknya. Ini di filter ya. Tina Tun, fitnah atau fakta? Komentar yang paling nyebelin adalah ketika ada yang bilang kamu oplas dan jadi mirip kayak Barbie Kumalasari. Fitnah atau fakta? Ya, mana tadi fotonya tadi? Nah ini. Aku ada VT-nya lagi. Aku bilang kalau dibilang mirip Barbie aku gak marah. Tapi kalau dibilang mirip Barbie baru aku marah gitu. Jadi it's okay gitu ya, loh. Yang gak masalah kan, lah semua ya. Cantik versi masing-masing. Fitnah atau fakta Tina Tun? Kamu nyaman sekali jadi anggota dewan sekarang karena penghasilannya besar, lebih besar dan tetap tidak seperti artis yang tergantung job. Fitnah atau fakta? Itu kelihatannya Kak Ros. Kelihatannya. Ini ada artikelnya gaji anggota dewan naik tiap anggota bisa kantongi segini per bulan. Makanya sebenarnya kalau secara notes, secara datanya segitu. Gitu. Tapi? Potongannya banyak, buat siapa? Pengeluarannya banyak, kan itu belum pajak. Belum kalau misalnya proposal tiap bulan bantuan ini, itu, ini, itu. Belum ada kegiatan kalau ada kurang-kurang, ke nombok. Jadi itu kembali lagi sebagian untuk kegiatan masyarakat. Jadi itu lagi. Balik lagi sebenarnya itu lebih ke pelayanan gitu. Kalau mau dapat duta banyak, cari cowok yang kaya kali. Iya. Udah dapat belum? Oke, Tina Tun sekarang jawab dengan cepat pertanyaanku ya dalam waktu 60 detik, ya kan? Kalau tidak bisa jawab dalam waktu 60 detik, kita akan mengajukan proposal. Ini kayak cobaan bertubi-tubi ya di sini ya. Aduh, udah panas banget nih. Kita mulai 60 detik dari sekarang. Tiga hal yang gak enak jadi anggota dewan tapi berasal dari artis. Direndahkan, diremehkan, terus sering dibully. Okay. Tiga sifat cowok yang bikin kamu ilfeel. Suka pamer, terus cerewet, sama cuek. Tiga jawaban kalau ditanya kapan nikah? Tergantung Tuhan, tergantung pasangannya, tergantung orang tua. Tiga hal yang dikangenin pada masa menjadi artis? Gak ada sih. Tiga ciri pejabat yang hanya pencitraan? Gak pernah turun ke lapangan, kalau misalnya lagi rapat gak tahu isinya apa, sama cuman lebih banyak di sosmed dibandingkan ke turun ke masyarakat. Oke, pas. Dapat nilai gak tuh? Dapat, Anda dapat nilai. Oke, baiklah. Tina Tun udah nih, Tina Tun ya. Tina Tun makasih ya udah datang sini ya. Thank you. Walaupun sebentar, padat tapi cepat dan kursinya panas langsung. Keringet dingin loh di sini ya, terima kasih. Ngomong-ngomong soal band nih, kita ada ya. Ada band namanya Kanda Brothers. Kemarin viral ketika dia bikin lagu judulnya apa? Go ya? Go. Dan itu menggunakan modelnya adalah Fuji. Karena itu bercerita tentang kehilangan gitu ya. Kita lihat dulu profilnya Kanda Brothers, Aldi, Dana, Gary, dan Ricky berikut ini. Kanda Brothers, grup band yang berisi kakak beradik ini berdiri sejak tahun 1997 dengan nama RGAD, yaitu inisial dari personilnya Ricky Yurama sebagai basis serta backing vokal, Gary Febrianda dan Aldi Agustriansyah sebagai gitaris serta vokal, dan Dana Prawira Saputra sebagai drummer serta backing vokal, kemudian ganti nama menjadi Kanda Band. Nama Kanda Brothers yang digunakan sejak 2013 ini pada 18 Maret kemarin merilis lagu berjudul Go yang menceritakan perasaan kehilangan dengan model video klip Fuji, adik dari mendiang Bibi Andriansyah, hingga videonya sudah ditonton 3 juta kali dan trending 3. Fuji yang diberi kebebasan berekspresi dalam video klip ini bersama sang kakak Fadli dan orang tuanya menangis saat menonton video klip perdananya. Benarkah Kanda Brothers menggait Fuji agar bandnya makin dikenal? Dan benarkah anak-anak Kanda Brothers sudah disiapkan menjadi penyanyi untuk meneruskan bandnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah. Dari 4 personil, baru ada 3 yang jaket. Kita dulu ya. Aldi yang baju coklat ini jaket ya. Iya. Kamu Ricky. Kamu Dana. Gary, kemana kamu Gary? Oke, baiklah. Kalian bertiga dulu ya, duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Jawab semuanya, Kanda Brothers, fitnah atau fakta? Alasan kalian memilih Fuji sebagai model lagu kalian, ya. Itu selain karena ceritanya relate, yaitu tentang kehilangan, juga karena Fuji lagi viral, pasti akan membawa traffic tinggi buat band dan lagu kalian. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.